Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my beloved student, class 3 of MIJAYA? Hopefully, all of us still and always in Allah's protection. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian kelas 3 MIJAYA? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pembelajaran ketiga tentang I come from Jakarta. Activities telling the place where you come from and where you were born. Ya, mengatakan dari mana kamu berasal dan dari mana kamu dilahirkan. Ya, kota di mana kamu dilahirkan. Baik, lanjut ke halaman 18. Di sana listening. Listen to and repeat after your teacher. Ini sekedar contoh aja. He comes from Yogyakarta. She comes from Yogyakarta. I come from Padang dan selanjutnya. Ada catatan di sini untuk subjek atau pronoun I, you, they, we menggunakan kata come from Jakarta, sementara he, she, Budi or siapa aja ya nama orang menggunakan kata comes from tambahan s seperti itu ya. Itu bedanya sedikit saja, itu saja. Sekali lagi, ini subjeknya kalau I, you, they, we ya seperti ini contohnya menggunakan kata come, sementara he, she, Budi atau nama orang seperti ini menggunakan kata comes from ya. Biar lebih terbiasa, silakan lanjut ke halaman 20 bagian D writing. Choose the correct verb ya. Pilih kata kerja yang tepat ya. Berdasarkan tadi catatan yang tadi nomor 1 I come atau comes from Madura ya. Tuliskan saja di buku tulis seperti biasa jawabannya apakah come atau comes ya. Nomor 1, nomor 2 apakah come atau comes seperti itu. Kemudian untuk bagian A, write the answer in the space provided. Ya, ini tulis jawaban berdasarkan dengan ini ya, kota yang di dalam kurung ya. Tuh. Dan nomor satu, contohnya, where does Amir come from? Ya, he comes from Kendari, seperti itu. Nah, ingat, membedakan antara come sama comes ya, sama kayak bagian D. Nomor dua, where does Rina come from? Nah, Rina, apakah come atau comes from? Ya, itu yang kalian harus bedakan dan dituliskan di buku tulis. Nomor 3 juga sama ya. Ini belum lengkap. Sepertinya sudah dijawab, tapi belum lengkap ini jawabannya. Nomor 4 juga sama. Ya. Lanjut ke bagian F. F ini dibaca. Kemudian G. Nah, G dijawab sesuai dengan teks yang ada di bagian F. Ya. Where do Anita and Donnie come from? Ya. Contohnya misalkan Donnie and Anita come from di sini Jakarta atau they are come from Jakarta boleh ya. What is the capital city of Indonesia? Ada di sini ya, dan seterusnya. Dan terakhir di halaman 24, nah, seperti minggu kemarin ya, kalian disuruh untuk rearrange the jumbled words below to form good sentence ya. Kalian disuruh merangkai menjadi kalimat yang lengkap, yang pas, yang baik ya, seperti itu. Insya Allah kalian bisa. Kalian apabila sudah dikerjakan di buku tulis, silakan kirimkan fotonya ke Pak Salman ya. Begitu saja yang bisa Pak Salman sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.